spesial kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1445, aku akan memainkan game tentang sejarah Indonesia ya. Ini dia nama gamenya, Bambu Runcing. Dan kita langsung mulai aja. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Akhtar di channel Akhtar XD. Dan hari ini aku akan bermain game Bambu Runcing spesial kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1445. Aku akan memainkan game tentang sejarah Indonesia ya. Ini dia nama gamenya, Bambu Runcing. Dan kita langsung mulai aja. Perlawanan Rakyat Cot Tudieng 1945 level 1. Let's go. Kita coba ya game-nya ini. Oh ini. Oh di Aceh ini terjadi. Jepang mulai menguasai daerah tersebut sejak memenangkan perang Asia Timur Raya pada tahun 1942. 1942 itu kemerdekaan Indonesia. Jepang mengeksploitasi seluruh hasil tani dan memaksakan keyakinan pribumi yang mayoritas Islam untuk mengikuti Seikerei, menyembah matahari. Tuku Abdul Jalil, seorang tokoh ulama, mulai geram melihat penderitaan rakyat Aceh, terlebih mendengar pemaksaan Seikerei yang dilakukan Jepang. Tuku Abdul Jalil berdakwah untuk menyebarkan agama Islam dan melarang Seikerei karena dianggap syirik. Dan bergeram di masjid tua tentara Jepang. Pasukan Jepang telah mengepung Jepang. Jadi kita selamat. Oke, ini settingannya. Kita punya gila. Easy. Apa ini? Jepang mulai menguasai daerah Aceh pada 1942. Untung aku baca. Oke. Kita pakai runcing terus-terusan aja kali ya guys ya. Apa jangan terlalu boros. Takutnya ditembak-tembak dulu nanti. Enggak laku nih. Oh itu dia di atas juga ada keris. Tadi ngelag apa gimana tuh? Ngebug kayaknya. Ngebug. Harus ada parkur dikit ya. Siap guys. Papa, oke. Oke, pemimpin perlawanan Aceh adalah Abdul Jalil. Ya benar sekali Tar. Sabar. Hop. Yes. Lanjut. Iya. Gak apa punya. Oh di atas ada orang lagi. Aduh gimana. Aku gak punya keris lagi guys. Hop. Siap. Tombol jamnya gimana? Nah, tombol jamnya susah banget dipencet. Hop. Waduh, ditembak. Tertembak kita. Oh itu tuh. Ada. Sabar guys, oke. Ah ampun. Susah banget ya, sabar.
gini kali settingannya, guys. Wah, susah banget. Aku mau perfect, guys. Tapi kayaknya gak bisa. Sebenarnya bisa loh, beneran-beneran bisa itu. Itu bisa, guys. Tunggu ya, tunggu dia kesana, oke. Lagian, sumpah, lagian tentara Jepang ngidebet gitu loh di atas pohon, ngapain sih? Susah kan nih. Ya ampun. Ih, bisa lompat 2 kali. Ternyata bisa lompat 2 kali ya. Oke, tunggu-tunggu. Aku punya ide. Hop. Oke, itu sebenarnya nyampe itu. Gini-gini. Ancang-ancang. Hilang. Waduh, nyawa kita kurang satu. Oke. Ini kayaknya yang hitam ini gak usah dipanjat. Kita lewat bawah dulu. Terus. Oke, hop. Oh, nanti mati aku. Bisa satu, guys. Oh, aku mati. Ya ampun. Ulang. Slow, santai. Ini semua gara-gara. Oke. Sebenernya kita gak perlu ngambil yang kayak gini. Soalnya dapat darah, cuy. Jadi kayak boros aja. Nge-lag lagi. Bukan nge-lag sih sebenernya. Aduh. Ya ampun. Aku aja yang gak jago parkour ini. Tunggu ya. Hop. Sekarang kita aja. Oke. Langsung ke bawah aja kan, gue. Oh, kenapa gak lewat atas ini? Beneran gak jelas. Ulang. Hap. Dulu pertama. Ini gak usah diambil. Soalnya nanti bisa balik lagi kalau kita habis. Nah, balik dulu ya. Nah, dia. Nah, ini gunanya nih, ini. Aduh. Nah. Tuh kan, aku lagi kan namanya. Aku udah pencet. Oke, di bawah ada nyawa. Tapi ada tentara Jepang pastinya. Hilang. Keris kita nol. Aku buang-buang keris, sumpah. Hop. Tunggu, ini tutorial ya. Ya ampun. Gini banget sih. Susah kali. Kita main jarak belakangnya. Dari belakangnya main, guys. Kesusahan kan. Tunggu, guys. Pertahanan ketat nih, sumpah. Seberapa tangguh lu? Ketahuan. Ih, gak ketahuan. Bisa gak ketahuan gitu ya? Oke, sabar. Sabar. Wih, keris ku 6, guys. Lempar-lempar ini. Ulang, dia mati. Ya ampun. Ya udah. Mode serius on. Oke, kita meta menunggu, guys. Kita gak boleh kayak gini, guys. Harus menunggu kita ini. Jangan sampai aku bikin video gini aja sama 30 menit, guys.
slow dan santai. Nah, ketahuan apa? Itu ketahuan. Kita sengaja slow. Kamu temen nunggu. Nah, aduh, sabar guys, menunggu guys, meta menunggu guys, bersabar guys. Salah. Gimana sih caranya? Aku main di Android susah juga. Udah ambil aja langsung. Ambil aja langsung lah. Aku tadi hampir mau jawab 1941. Iya, tembak bang. Bisa gitu ya, bisa aman gitu. Hilang. Turun. Finally, itu doang susahnya, minta ampun guys. Wis, terjadi pertempuran hebat, namun Teuku Abdul Jalil berhasil melarikan diri ke pedalaman. Ya, tapi naas, pada tanggal 10 November 1942 telah terjadi peperangan hebat. Beliau wafat di tengah pelariannya di pedalaman. Selesai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Oke, perlawanan rakyat Singaparna guys. Langsung aja gas. Jepang mencoba menduduki daerah Singaparna, Jawa Barat dengan cara pendekatan ke ulama, namun cara itu tidak berhasil. Salah satu seorang ulama, Kiai Haji Zainal Mustafa, telah aktif menyerukan penentangan terhadap penjajah. Kiai Haji Zainal Mustafa telah dipenjara 2 kali oleh Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, beliau dibebaskan dengan syarat terdakwa untuk kepentingan Jepang. Namun beliau menolak untuk bersama dengan Jepang dan tetap terdakwa untuk menentang penjajahan. Tepat pada waktu sebelum sholat, Kiai Haji Zainal Mustafa mendapat kabar siapa ya? Zainal Mustafa. Oke, sabar. Di bawah sini dulu guys untuk. Oke. Gas, gas aja. Hop. Langsung guys. Nggak bisa ngeliat, langsung lompat aja. Belang. Nakus ya. Hilang lagi, mantap. Langsung mode main cepet guys. Siap guys.
Aduh pintar. Nah, pintar. Tuh, jadi gak usah lewat sini ya. Jadi gak harus aja. Dua kali, oke, benar. Untung aku baca ya, kalau nggak baca sih. Tetaplah di atas, jangan pernah down. Karena sekalinya kau down, langsung hilang palanya. Sebelum salat Jumat dan menghadapi pengepungan, Kiai Haji Mustafa memberikan peringatan kepada santrinya agar yang tidak siap bertempur untuk segera meninggalkan pesantren. Diserukan, murid-murid Kiai Haji Mustafa telah membuat parit dan banteng pasir untuk menghalau serangan Jepang. Namun ketika murid Kiai Haji Mustafa ingin menyerang, Jepang menempatkan pribumi yang dipaksa di barisan paling depan, sehingga para santri tak bisa melewati, apalagi melukai senama pribumi. Ya ampun, dia main di paling depan, guys, parah. Wah, wih, sangat keren juga. Tapi Jepang jajah, guys, ini penjajah. Parah ini. Jepang menyerang dari jauh menggunakan tembakan bom dari tank. Pasukan Kiai Haji Mustafa kewalahan. Akhirnya Kiai Haji Zainul Mustafa tertangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Beliau wafat setelah mendapat siksaan berat dan berakhir di sangku mati. Beliau dimakamkan di Ancol, kemudian dipindahkan ke Sunda Parna. Atar hilang. Lagian kenapa kita dikasih runcing sih? Beneran dah. Tapi emang Indonesia pas dijajah itu pakai runcing ya. Dia senjatanya bambu runcing. Nah loh. No, tidak. Salah. Aku gak merhatiin guys. Sabar. Wah, ngelag. Alah, ngelag. Ya, ngebug. Ngebug, oke. Ampun dah. Ngeras aja, tau. Jam segini, anak gue dia ngeras dah. Jadi kita dia punya kesempatan, guys. Apa ya, kira-kira ya? Biasa lah ya, bro. Hilang perutnya ya, bukan palanya tapi. Kabar besok. Rajiman, yoi kaget aku. Hilang, yoi. Gedung Pancasila, ayo gue masuk. Hasil sidang BPUPKI. Hasil sidang BPUPKI 24
29 Mei 1 Juni 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Lalu pada sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945 ditetapkanlah bentuk negara kesatuan dan piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Setelah melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dini hari, Sekutu melancarkan serangan balik kepada Jepang. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1940, sumpah ini yang paling kocak. Sekutu menghancurkan Jepang dengan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki, iya. Waduh, dibom. Jepang yang semakin kritis setelah dibom akhirnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 melanjutkan tugas PPUPKI. Keadaan itu juga membuat Jepang harus mengakui kekalahannya pada Sekutu akibat terjadi vakum of power di dunia. Mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Sajar Soekarno ingin tetap menunggu hasil sidang PPKI. Subuh setelah sahur, Soekarno dijemput oleh golongan pemuda dan menuju Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, IR Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah kecil di Petani Tiongho. Masih lagi. Meta ini guys, meta sabar ini namanya. Sabar guys. Hilang. Kakinya hilang. My god. Buang-buang keris aja guys, bodo amat. Kapan kota Hiroshima dibom Sekutu? Nah loh. Gak merhatiin lagi aku. Oh, aku lupa tidak. Aku enggak merhatiin guys, sorry. Ih, nyebelin banget. Ulang. Meta sabar. Itu namanya meta. Hilang. Enggak hilang. Palanya hilang. Ya Allah. Apa sih? Buang-buang keris tau gak sih? Kenapa dah? Gak bisa ulangi level aku? Beneran dah? Udah lah. Buang-buang keris guys, sumpah dah. Hop. 6, yap bener. 6 Agustus. Hop, mati. Haha. Rasakan itu. Ih, mati lagi, haha. Easy game, boy. Hop. Hilang. Hop, iya. Terkena gocek. Siapa yang mendengar, oke. Sultan saja, nice. Hopet, set, iya. Iya, palanya pecah. Oke, gas. Masuk. Ahmad Subarjo menjemput Soekarno pada tanggal 16 Agustus dan bernegosiasi dengan kaum muda yang menginginkan proklamasi dilaksanakan tanggal 16 dan kaum tua yang menunggu hasil sidang PPKI tanggal 18. Akhirnya kesepakatan tercapai dengan mengambil jalan tengah yaitu tanggal 17 Agustus. Jenderal Tara Uchi sebagai jenderal Jepang yang pro-Indonesia bersedia memberikan tempat kepada Soekarno untuk merumuskan teks proklamasi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian bermusyawarah untuk merumuskan teks proklamasi. Selesai. Indonesia dengan ini menyatakan
17 Agustus. 17 Agustus saat ini video 17 Agustus spesial kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi sampai jumpa di next video juga.